Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channel kesehatan ini. Channel yang setiap hari menyajikan berbagai informasi kesehatan yang menarik untuk Anda. Semoga kesehatan senantiasa menyertai Anda semuanya. Sobat Sehat, pernahkah kalian tiba-tiba moodnya hancur, uring-uringan gak jelas, sakit perut, sampai harus bed rest? Nah, itu awal mula gerbang masuknya berbagai penyakit bagi para kaum hawa. Di video kali ini, kami akan berbagi informasi kesehatan tentang resep mengobati masalah haid yang dikutip dari JSR-nya Dr. Zaidul Akbar. Namun, sebelum dilanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan tekan tanda lonceng agar Anda selalu mendapat kabar terbaru dari kami. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat ramuan ini yaitu 1 jempol jahe, 1 jempol kunyit, jeruk lemon atau bisa diganti dengan jeruk nipis, madu murni, dan 300 ml air panas. Untuk cara membuat ramuan ini yaitu geprek jahe dan kunyit, kemudian seduh jahe dan kunyit dengan air panas, tunggu hingga hangat, lalu masukkan madu dan jeruk lemon secukupnya. Kemudian aduk hingga rata. Adapun beberapa manfaat dari ramuan ini yaitu meringankan nyeri haid, mengobati keputihan, memperlancar haid, memperbaiki siklus haid yang berantakan bahkan yang tidak pernah haid, membersihkan darah, dan melancarkan pencernaan. Demikian informasi mengenai cara membuat ramuan JSR Dr. Zaidul Akbar untuk mengobati masalah haid. Selamat mencoba. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.